Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah khalifah ke-20 dinasti Abbasiyah, disebut-sebut sebagai khalifah Abbasiyah terakhir yang berkuasa penuh, the real khalifah. Setelah masanya, khalifah Abbasiyah lainnya hanya sekadar nama, tanpa kekuasaan yang nyata. Bagaimana kisahnya para sahabat? Mari kita simak bersama lanjutan ngaji sejarah politik para khalifah Islam. Nama khalifah Ar-Radi Billah yang berkuasa antara tahun 934 sampai 940 Masehi adalah Abul Abbas Muhammad bin Al-Muqtadir bin Al-Mu'tadid bin Talhah bin Al-Mutawakkil. Sesaat setelah Al-Qahir, khalifah ke-19 dipaksa turun dari jabatannya, Ar-Radi dibaiat menjadi khalifah dan kemudian mencongkel kedua mata Al-Qahir yang masih ngeyel tidak mau jabatannya hilang. Nasib tragis dialami Al-Qahir yang dipenjara dan kemudian terlunta-lunta menjadi pengemis buta sebelum kembali masuk penjara dan meninggal dengan kondisi hina. Akankah nasib Ar-Radi ini lebih baik? Ibnu Muqlah, mantan pejabat di masa Al-Qahir yang kemudian memberontak dan mendukung naiknya Ar-Radi, diangkat oleh khalifah yang baru sebagai wazir. Ibnu Muqlah berperan penting dalam periode awal kekhalifahan Ar-Radi. Menurut Imam Suyuti, atas perintah khalifah Ar-Radi, Ibnu Muqlah menuliskan semua kejahatan Al-Qahir dan kemudian membacakannya di depan publik. Mengapa itu dilakukan? Ar-Radi membutuhkan legitimasi mengapa seorang khalifah dapat diturunkan dari posisinya. Dalam teori, khalifah hanya bisa turun kalau yang bersangkutan meninggal. Ini dikarenakan tidak ada masa jabatan seorang khalifah yang fix. Khalifah bisa berkuasa seumur hidup. Maka ada yang menjabat hanya dalam hitungan bulan, dan ada pula yang menjabat sampai 20 tahun. Tergantung berapa lama dia bisa bertahan hidup. Dalam kasus Al-Qahir, dia tidak dibunuh, melainkan disiksa belasan tahun hingga wafat mengenaskan. Itu sebagai bentuk balas dendam atas kekejaman Al-Qahir yang dianggap terlalu ringan kalau dia langsung dibunuh. Karena itu, Ar-Radi perlu menunjukkan kepada rakyat umum betapa jeleknya kelakuan Al-Qahir sehingga dia pantas untuk diturunkan dan kemudian dibiarkan hidup dengan menderita. Itulah sebabnya Ibnu Muqlah membacakan daftar kejelekan Al-Qahir kepada publik. Ar-Radi Billah sesungguhnya mewarisi kekuasaan dinasti Abbasiyah yang sudah tercabik-cabik di sana sini. Praktis, khalifah hanya berkuasa di ibu kota Baghdad dan pengaruhnya sudah sangat menipis, untuk tidak mengatakan telah habis di berbagai provinsi. Para gubernur seakan telah menjadi penguasa independen di wilayah mereka masing-masing. Ibnu Asir, pengarang kitab Al-Kamil Fit Tarikh, menjelaskan situasi ini saat Basrah di bawah pengaruh Muhammad Raik, Khuzestan dan Ahwaz dikuasai oleh Abdullah Buraidi, Iran dipimpin oleh Ali bin Buwaih dengan gelar Imadud Daulah, sementara Kirman dikontrol oleh Abu Ali bin Ilyas, Mosul dikuasai Muhammad bin Tafaj, Bahrain diambil alih oleh Abu Tahir Karamati. Di samping itu, ada dua penguasa lain yang mengklaim sebagai pemimpin umat Islam, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi Billah yang berkuasa di Afrika Utara antara tahun 909 sampai 934 Masehi dan dikenal sebagai penguasa dinasti Fatimiyah. Ini adalah penguasa dari kelompok Syiah Ismailiyah. Cukup lama dinasti Fatimiyah ini berkuasa, sekitar 262 tahun, dari mulai tahun 909 hingga tahun 1171 Masehi. Dikabarkan, pada masa dinasti Fatimiyah inilah Universitas Al-Azhar Mesir berdiri. Pada saat Ar-Radi menjadi khalifah, Ubaidillah Al-Mahdi ini wafat.
Imam Suyuti menyerang keras kelompok ini di dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Misalnya, menurut beliau, klaim bahwa pemimpin dinasti Fatimiyah berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib itu palsu, karena sebenarnya kakeknya adalah seorang Majusi. Imam Suyuti mengutip Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani untuk menguatkan pendapatnya mengenai dinasti Fatimiyah ini. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga berpendapat sama mengenai silsilah Ubaidillah ini. Ibnu Katsir mengutip Ibnu Khalikan yang mengatakan bahwa para muhakkik telah mengingkari klaim nasab Ubaidillah ini. Ibnu Katsir kemudian mengajukan komentarnya sendiri. Aku berpendapat bahwa telah tertera oleh lebih dari satu pakar, di antaranya Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini, Al-Qadhi Al-Baqillani, dan Al-Quduri, bahwa semuanya mendakwa tidaklah benar silsilah nasab tersebut. Bahkan sebenarnya orang tua dari Ubaidillah itu seorang Yahudi. Lihat Al-Bidayah wa Nihayah juz 11 halaman 204. Sekadar menjelaskan buat mereka yang tidak akrab dengan nama-nama ulama yang disebutkan Ibnu Katsir di atas, Ibnu Khalikan yang lahir tahun 1211, wafat 1280 Masehi, adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i yang terkenal dengan catatan biografisnya terhadap tokoh-tokoh besar masa lalu. Ibnu Khalikan menulis kitab berjudul Al-Wafayatul Ayan wa Amba Abna'uz Zaman. Abu Hamid Al-Isfarayini yang dipanggil Syekh oleh Ibnu Katsir adalah seorang ahli fikih bermazhab Syafi'i yang tinggal di Baghdad. Beliau merupakan guru dari Imam Al-Mawardi, pengarang kitab fikih siyasah terkenal yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Lalu Imam Al-Qadhi Al-Baqillani yang dikutip oleh Imam Suyuti dan Ibnu Katsir juga bukan nama sembarangan dalam literatur keislaman. Lahir pada tahun 950 dan wafat tahun 1013. Gelar Al-Qadhi di depan namanya karena memang beliau pernah menjadi seorang hakim. Beliau bermazhab Maliki dan seorang pembela akidah Asy'ariyah yang terkenal. Nama terakhir adalah Al-Quduri. Beliau adalah Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, seorang ahli fikih bermazhab Hanafi yang juga tinggal di Baghdad dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Lihatlah bagaimana Ibnu Katsir mengutip pendapat ulama dari tiga mazhab yang berbeda. Begitulah para ulama zaman all, zaman dulu. Kalau sekarang kita berbeda sedikit saja, kita sudah dicaci maki di media sosial. Sengaja sedikit kami urai nama-nama ulama di atas karena banyak yang tidak mengenal nama-nama ulama klasik. Misalnya, kutipan di dalam kisah para khalifah yang dinukil dari kitab klasik para ulama itu dianggap angin lalu, bahkan ada yang bilang hanya sekadar dongeng. Lebih celaka lagi, ada yang menganggap tulisan-tulisan dari makalah tersebut yang mengutip para ulama klasik itu sebagai tulisan orang liberal. Apa mau menganggap para ulama yang kami kutip itu sebagai liberal? Janganlah, karena Anda tidak sanggup membantah atau menyodorkan data sejarah yang berbeda, terus kemudian mencaci maki. Saya sudah sebutkan nama penguasa pertama di atas, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi dari dinasti Fatimiyah. Lalu, penguasa kedua yang mengklaim penguasa umat Islam adalah Abdurrahman III yang disebut sebagai khalifah di Cordoba, Spanyol. Beliau merupakan keturunan dinasti Umayyah. Itulah sebabnya kekuasaannya disebut pula sebagai dinasti Umayyah Jilid II yang berkuasa di Spanyol dari tahun 929 hingga tahun 1031 Masehi. Salah satu simbol kejayaan Islam masa lalu ada pada wilayah Cordoba Spanyol ini, di mana gairah ilmu pengetahuan begitu bergelora, diikuti dengan menjamurnya karya seni, arsitektur, dan berbagai elemen peradaban lainnya. Cordoba ini terpisah dan independen dari pusat kekuasaan khilafah dinasti Abbasiyah. Singkat cerita, pada masa Ar-Radi berkuasa, bukan saja berbagai provinsi menjadi otonom yang lepas dari jalur komando kekhilafahan Baghdad, namun juga ada dua dinasti lain di Afrika Utara dan Cordoba yang mengklaim sebagai khalifah. Artinya, saat itu umat Islam memiliki tiga khalifah yang berbeda: Baghdad, Spanyol, dan Afrika Utara. Jadi, kalau sekarang umat Islam terpecah dalam berbagai negara bangsa, ya nggak masalah kan? Lawang pada masa khilafah dulu saja, ada beberapa pemimpin yang menguasai wilayah yang berbeda. Paham, Morrison? Bahkan sekitar 4 tahun di masa Khalifah Ar-Radi, jamaah haji tidak bisa berangkat haji karena Mekah tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Hajar Aswad pun belum kembali ke tempatnya semula di Ka'bah karena dicuri pemberontak
seperti yang pernah diceritakan di video sebelumnya. Jadi, kalau sekarang ada yang berargumen bahwa kita membutuhkan khilafah untuk menolong umat Islam di Palestina, Suriah, dan Yaman, mereka lupa bahwa di masa khalifah zaman al-zaman dulu, sempat kehilangan Hajar Aswad dan jamaah tidak bisa naik haji karena jalur yang tidak aman. Barulah pemberontak Karamitah membolehkan jamaah naik haji setelah meminta jamaah membayar uang cukai masing-masing sebanyak 5 dinar. Inilah pungutan pertama bagi jamaah haji. Demikian kisah singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.